Mantap, Malaysia turun gunung hajar Israel setelah Al-Aqsa diserang atas komando petinggi Zionis. Tapi dan selain itu saya merasa supaya jangan kita hadkan kutukan kita atau langkah kita terhadap kezaliman sekarang terhadap Gaza, kerana isu ini adalah isu jenayah berterusan, isu penaklukan wilayah Palestin secara tidak sah. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Malaysia dikenal sebagai negara yang sangat pro-Palestina, bahkan negara jiran ini pernah berhasil menangkap antek-antek Zionis yang berkeliaran di Malaysia dan menargetkan warga Palestina. Tidak hanya itu, Malaysia dikabarkan juga pernah mengirimkan tentaranya untuk berperang melawan Israel dan menjaga kedamaian Palestina. Yang terbaru, kini Malaysia turun gunung menghajar para tentara Israel yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Para pasukan jiran berjanji akan menghancurkan tentara yang berani merusak Masjid Al-Aqsa. Sementara itu sebelumnya, pada hari Kamis dan Jumat, Menteri Keamanan Dalam Negeri Rezim Pendudukan Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu Masjid Al-Aqsa dari pintu masuk Bab Al-Magharaba di bawah perlindungan ketat pasukan keamanan Israel. Langkah ini dilakukan rezim Zionis berusaha untuk membagi Masjid Al-Aqsa dengan cara apapun yang memungkinkan menanggapi serangan dan kejahatan Israel. Kelompok perlawanan Palestina telah menargetkan pemukiman Zionis di sekitar perbatasan jalur Gaza dan utara wilayah pendudukan dengan roket beberapa kali. Kelompok perlawanan telah menekankan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah garis merah mereka dan gangguan apapun terhadapnya akan ditanggapi dengan tanggapan yang tegas dan juga keras. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam statement yang dikeluarkan hari Jumat mengatakan serangan ini sebagai penistaan yang jelas terhadap Masjid Al-Aqsa dan merupakan seruan perang. Kementerian Luar Negeri Malaysia meyakini aksi provokatif Itamar Ben-Gvir bersama sejumlah pejabat dan pemukim Zionis sebagai bentuk agresi untuk mengubah status sejarah dan juga hukum Al-Quds, terutama Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Malaysia menyerukan dan mengerahkan supaya masyarakat internasional meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan agresifnya guna mewujudkan perdamaian dan juga stabilitas di kawasan. Masya Allah, Malaysia turun gunung terbangkan ratusan pasukannya lawan tentara Zionis di Masjid Al-Aqsa. Sebagai salah satu negara sekutu dan pembela Palestina, akhirnya Raja Malaysia mengirimkan ratusan tentaranya untuk datang lindungi Muslim Palestina dan melawan Israel dengan segala keangkuhannya. Gerakan nyata Malaysia ini dilakukan demi kedamaian dan juga keamanan bagi seluruh Muslim Palestina yang melakukan ibadah. Selain itu, pasukan Malaysia juga tak segan melawan dan melepaskan tembakan pada perusuh Zionis yang beraninya pada sipil Palestina yang tidak bersenjata. Sementara itu, Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dengan keras mengatakan serangan Israel terhadap jamaah yang tengah beribadah dengan damai di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki. Pengawas rumah tangga kerajaan Zahari Arifin mengatakan, Raja menggambarkan tindakan itu sebagai keji, sangat kejam dan tidak manusiawi, terutama karena terjadi selama bulan suci Ramadan yang seharusnya menjadi masa damai dan juga tenang. Yang Mulia juga menggambarkan tindakan tentara Israel tidak hanya melanggar hukum tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia dan juga kesucian masjid, kata Zahari dalam pernyataan pers yang dilaporkan Wafa.
Sehari mengatakan raja juga menyatakan dukungan atas keputusan pemerintah Malaysia dalam menyerukan komunitas internasional khususnya dengan keamanan PBB untuk meminta pertanggungjawaban rezim Israel dan bertanggung jawab atas kejahatan keji dan juga bagi mereka yang segera membebaskan semua tahanan Palestina. Dia mengatakan Sultan Abdullah ingin Malaysia melanjutkan sikap lama bahwa mendukung Palestina sebagai negara merdeka berdasarkan perbatasan pra 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sejalan dengan hukum internasional. Sultan Abdullah juga menyerukan kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa memandang ras dan agama untuk berdoa agar rakyat Palestina dilindungi dan tanah airnya dibebaskan dari pendudukan dan juga penindasan rezim Israel. Mantap, Malaysia tumbangkan intelijen Israel dan antek asingnya di jiran. Malaysia tidak main-main untuk menghancurkan Israel, sebuah negara yang selalu ingin mengambil alih Palestina. Yang terbaru, jiran berhasil menangkap dan memberi hukuman para gerombolan mata-mata Israel di Malaysia dan juga pasukan Israel yang menyamar tertangkap. Bahkan ada warga lokal yang sudah terkontaminasi mozat berhasil diamankan. Menurut kabar, para gerombolan yang tertangkap itu akan mendapatkan hukuman yang tidak main-main oleh otoritas Malaysia. Penangkapan yang dramatis itu membuat Palestina kagum akan hasil nyata Malaysia dalam mengatasi permasalahannya dengan rezim Zionis yang juga selalu berusaha membuat onar di negara orang. Akankah Malaysia berani seperti yang dikabarkan jika akan menjatuhkan hukuman mati pada para penyusup ini? Sementara itu, Al Jazeera Arabik mengutip sumber Malaysia melaporkan seorang aktivis Palestina asal Gaza yang telah diculik dan diinterogasi oleh agen Mossad di Kuala Lumpur berhasil dibebaskan. Laporan itu menambahkan 4 warga Malaysia direkrut dan dilatih Mossad di Eropa. Aktivis Palestina yang diculik dituduh oleh Israel memiliki hubungan dengan sayap militer Hamas. Brigade Izzuddin Al-Qassam, korban diinterogasi oleh petugas Mossad di Tel Aviv melalui video. Mengutip Al Jazeera Arabik, penculikan terjadi September lalu, pihak berwenang Malaysia telah melakukan operasi besar-besaran untuk menemukan para penculik yang kini dilaporkan dalam tahanan polisi Malaysia. Identitas aktivis Palestina yang berhasil dibebaskan belum diungkap polisi Malaysia. Di sisi lain, tindakan keji tidak manusiawi seperti itu sangat disesalkan. Seharusnya tidak terjadi, terutama ketika Muslim Palestina sedang berpuasa dan melakukan ibadah.